Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mani atasama bihablil raja'i bi. Fafaqahu wa hadahu wa man laja'a ilaihi hafizahu. Waqahu wa man tawadda'allahu rafa'ahu wa hamahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man 'arafallahu bi sifatihi wa lam yu'ammil ahadan siwahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu ila khalqihi bi tauhidi wa awsahu bi taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adaw ala sunnatihi bin nawahizi wa tamassaku bihuda wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, faya ayuhannas ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur sudah sepantasnya kita hadiahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa kita sadari, hari ini kita masih mampu melangkahkan kaki. Hari ini kita mampu melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hari ini juga kita masih mampu menghirup udara. Itu semuanya tak luput dari pantauan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah, maka sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan dalam keadaan apapun. Karena umat manusia yang sehat hari ini dan ia sakit hari ini, itu bukan keinginan dia sendiri, melainkan kehendak dari ilahi Rabbi. Selawat dan salam selalu kita hadiahkan dan selalu kita tempatkan untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika tidak ada dakwah, tidak ada perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini, mungkin kita akan berjalan tanpa arah, beribadah tanpa tujuan karena tidak ada panutan. Maka siapakah panutan kita ini? Sudah sepantasnya dengan rajinnya berselawat, dan tentu panutan umat Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini izinkan khatib untuk membawa judul, yaitu mari bersemangat untuk berinfak. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita semuanya selalu meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun. Karena hakikatnya manusia tak luput dari kesalahan maupun lupa. Jika ada manusia yang sempurna dan ia merasa segala ibadahnya telah diterima di sisi Allah, bahkan menganggap orang-orang yang di sekitarnya itu beda dari dirinya, maka ia akan merasakan celakanya hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Maka sama umat Islam dan sama-sama beragama Islam, marilah kita selalu bersama-sama menanamkan di dalam diri kita untuk selalu bertekad untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela yang benar, membantu yang susah. Karena sesusah-susahnya diri kita saat ini, ada yang lebih susah daripada kita. Maka dari itu,
segala bentuk tindakan yang kita lakukan mulai detik ini haruslah diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah tetap menjaga kita, setiap langkah kita dimanapun dan di setiap waktu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, harta benda adalah titipan Allah semata, yang merupakan anugerah kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Sebab suatu kenyataan bahwa orang yang mempunyai harta benda yang berlimpah, secara lahirnya kehidupannya terlihat bahagia. Segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Semua keinginannya bisa ia capai, sehingga tidak jarang manusia terlena oleh kemewahan dunia untuk memperturutkan hawa nafsunya. Sebab harta benda yang ia miliki sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi lalai bahwa hakikatnya harta benda itu adalah pemberian Allah semata, yang harus disyukurinya dan wajib dibelanjakan sesuai dengan kehendak sang pemberi, yakni tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Agar apa? Agar apa yang dapat kita lakukan tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit manusia lupa diri dan beranggapan seolah-olah harta benda yang ia miliki ini didapat karena usahanya semata dan bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih menonjolkan jerih payah dan usaha yang mereka lakukan daripada siapa yang memberi rezeki itu tersendiri. Mereka lupa dengan berusaha kerasnya mereka di dunia tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mungkin ia mampu mengumpulkan segala harta benda yang saat ini kita rasakan bersama-sama. Apabila manusia lebih mengedepankan dan membanggakan usaha dan kemampuan atas harta yang ia miliki, serta memandang remeh dan tidak sadar bahwa sesungguhnya yang memberi semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah manusia-manusia egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau tahu keadaan orang-orang di sekelilingnya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan agama. Jadilah mereka sebagai manusia-manusia bakhil, manusia-manusia kikir. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya dalam harta yang mereka miliki itu terdapat hak-hak orang lain, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua, dan orang-orang yang sudah tidak mampu lagi mencari rezeki di luar, dan ia hanya bisa duduk menunggu dari belas kasihan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagi orang-orang yang bakhil dan kikir, ayat tersebut merupakan peringatan keras pada diri mereka. Mereka diingatkan bahwa harta bendanya, meskipun secara lahirnya mereka yang mencari, mereka pula yang mengumpulkan. Akan tetapi, di mana apa yang mereka cari dan mereka kumpulkan, sebagian darinya ada titipan dari Allah untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Siapakah orang-orang titipan itu? Orang-orang itu adalah orang-orang fakir miskin, anak yatim, para janda-janda tua, dan orang-orang yang sudah tidak mampu lagi mencari rezeki di luar, yang mana ia hanya menunggu belas kasihan dari orang sekitar. Yang itu berarti bahwa kita telah diperintahkan agama atas apa yang kita miliki hari ini. Itu bukan hak kita semata, melainkan apa yang kita miliki hari ini bukan bentuk besar, bukan bentuk banyak yang kita berikan, tapi ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita dan dia belum memiliki apa yang kita miliki,
Kita berikan ia apa yang ia butuhkan. Itu lebih baik daripada kita menampak-nampakkan atau menonjol-nonjolkan sedekah kita di depan orang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala memberikan gambaran tentang perumpamaan pelipatan ganda pahala bagi orang-orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathalil habbatin anbatat. Kamathalil habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Dan pada tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ayat tersebut secara jelas memberitahukan kepada kita yang tentunya harus kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sebanyak 700 kali lipat, bahkan bisa jadi lebih dari apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang memberi rezeki itu. Maka tidak tanggung-tanggung apa yang kita keluarkan hari ini, maka balasannya sangat luar biasa baik di dunia maupun di dunia akhir nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, memperhatikan umat Islam pada saat ini dan sekarang dapat kita simpulkan bahwa umat Islam adalah umat yang paling besar. Bahkan hampir di seluruh belahan bumi ini berada di posisi mayoritas Islam hampir 90%. Secara logika, tentu hal itu merupakan potensi yang besar yang dapat kita andalkan. Tetapi kenyataannya, potensi ini belum terakomodir dengan baik. Belum terarah, bahkan ketimpangan yang semestinya bisa diatasi dan tidak terjadi, dapat terjadi tanpa kita sadari. Di antaranya dapat kita lihat bersama-sama pada bidang ekonomi, jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin sangat mencolok di antara kita. Dari sisi bentuk bangunan, dari segi bentuk pakaian, bahkan dari segi apa yang kita kendarai hari ini, itu sangat mencolok. Mana orang yang mampu dan mana orang yang tidak mampu. Tapi tanpa sadarkah kita, ketika kita melewati orang tersebut tanpa menegurnya, hanya menegur saja, itu sudah bentuk kezaliman yang sangat besar sesama umat Islam. Kita mengakui sama-sama agama Islam, kita sama-sama sholat di dalam masjid, kita sama-sama mengangkat takbir dan mengucapkan Allahu Akbar dengan takbir yang sama. Tapi apa? Kenyataannya pada saat ini, tangan sama-sama takbir, kiblat sama-sama menghadap, tapi hati kita tidak ada yang bisa tahu. Terkadang kita sesama umat Islam dapat dikatakan sering berkelahi, sering berselisih paham. Tapi meskikah perselisihan itu harus kita lanjutkan? Dengan kita rajinnya sholat, dengan rajinnya kita mencari nafkah, tanpa kita sadari hari ini kita makan nasi bersama ikan, tapi tetangga kita hanya makan nasi dengan garam tanpa kita tahu. Apakah kita pernah melihat tetangga kita pada saat itu? Mungkin hanya hari Lebaran kemarin kita bisa berkeliling ke sesama tetangga. Tapi di hari-hari biasa, kemana kita? Apa kita hanya lelah mencari nafkah dari pagi, sore pulang, makan, besok jumpa tetangga, hanya sapa saja? Ya tidak tahu apa yang ia makan pada hari itu? Bukankah ini sudah bentuk contoh yang sangat menyinggung, bahkan mengiris hati kita bersama-sama? Makanya kita sampaikan adalah bukan berapa banyak yang kita berikan,
bukan berapa mewah yang harus kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, tapi biar sedikit. Yang sedikit itulah bermakna bagi orang yang membutuhkan. Tapi kita tidak sadar, di antara kita masih ada orang-orang yang berinfak hanya untuk di atas ketenaran semata, hanya untuk agar dikenal. Apalagi orang yang berinfak di atas namakan politik, agama, agama Islam, sholat, sama-sama sholat. Bahkan dia sudah haji, dusta hajinya. Kenapa dusta hajinya? Kenapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mau tahu enggak orang yang dusta agamanya? Dusta salatnya. Dusta imannya. Dusta puasanya. Adalah orang-orang yang melalaikan, ya, orang-orang fakir miskin, orang-orang anak yatim. Bahkan orang-orang yang sudah tua tidak mampu mencari nafkah, yang hanya bisa menunggu belas kasihan dari orang lain. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka mulai hari ini kita biasakan selesai pulang bekerja, kita sempatkan jalan ke rumah tetangga. Tak perlu pun kita masuk, hanya sekadar basa-basi. Masa apa? Gimana kerjaan? Lancar? Tapi kita tidak hanya lewat, hanya tegur semata, tanpa kita ketahui tetangga kita sendiri tidak makan pada tadi malam. Coba bayangkan. Kita dengan santainya, dengan rasa lapar dan dahaga yang kita makan dengan sendirinya, tanpa kita pikirkan bahwasanya tetangga kita atau orang yang berada di dusun kita ada yang kelaparan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ialah orang-orang yang memuliakan tamu di rumahnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mementingkan orang lain dan mencintai orang lain melebihi cinta pada dirinya sendiri. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lizzalimina min amsar. Apa saja yang kamu nafahkan atas apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang pun penolongan baginya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 270. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan takut untuk berinfak. Ketika kita berinfak, maka Allah akan ganti itu. Allah pinjam harta kita, maka Allah akan ganti itu. Pasti. Terkadang ada orang kita untuk berinfak ragu. Ragunya apa? Hanya ini yang aku punya, gak mungkin awak ngasih ini. Allah tidak memandang berapapun yang kita beri. Allah hanya melihat hati, di mana hati kita tulus untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dari lebih dari kita. Jadi jika kita merasa hari ini kita orang paling miskin, salah. Maka sudah sepantasnya hari ini kita harus menjadi orang-orang yang kaya. Tak perlu dari harta. Jika hati kita sudah bisa merasakan kepahitan dan kepedihan orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita, maka kita sudah termasuk umat Islam yang kuat. Maka sudah sepantasnya kita saling-saling mendoakan. Jadi untuk apa kita sholat berjamaah? Minal muslimina wal muslimat. Bukankah itu dibaca setiap sholat? Wal mu'minina wal mu'minat. Bukankah itu kita baca setiap sholat? Jadi untuk apa doa kita itu? Dusta doa itu. Kenapa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mulai hari ini, marilah kita bersama-sama untuk memberi
memperhatikan orang-orang di sekitar kita, di mana orang-orang itu benar-benar pantas dan patut untuk kita beri pertolongan. Demikian khutbah Jumat ini. Mohon maaf apabila ada kesilapan, terutama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tergolong dari hamba Allah yang gemar berinfak, dan termasuk juga golongan-golongan umat Islam yang tidak dusta salatnya, tidak dusta hajinya, dan tidak pula dusta puasanya. Semoga kita juga tetap dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul. Astaghfirullahi wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.